Dewa Persik dituding netizen pansos pada Lesti dan Rizky Billar. Clara Gopa pasang badan beri pembelaan sampai sentil Lesti tidak rendah hati karena alasan berikut. Beberapa waktu lalu, Dewi Persik berhasil menyita perhatian lantaran mengunggah foto kebersamaannya dengan pasangan fenomenal Rizky Billar dan Lesti Andryani atau yang lebih dikenal dengan nama Lesti Kejora. Namun, beberapa pihak justru melayangkan tudingan miring pada Dewi Persik. Wanita yang akrab disapa DP ini dituding panjat sosial alias pansos pada Rizky Billar maupun Lesti. Pansos, tulis salah seorang netter pada DP. Komentar tersebut pun langsung disahuti oleh DP. Pansos itu buat orang yang gak terkenal, kalau sesama artis itu bukan pansos nenek, balas DP. Tidak cuma dibalas DP, Clara Gopa rupanya ikut memberikan komentarnya. Ia bahkan pasang badan untuk memberikan pembelaan untuk DP. Hei, asal lo tau ya, gue tahu kakak gue itu diajak foto sama Lesti Kejora. Kalaupun di-upload sama kakak gue, berarti kakak gue rendah hati, tulis Clara Gopa. Yang menghebohkannya lagi, Clara Gopa menambahkan dengan menyentil Lesti sebagai penyanyi tidak rendah hati. Hal tersebut lantaran Lesti tidak ikut membagikan foto bersama DP di laman media sosial pribadinya. Namun sentilan Clara Gopa tersebut malah ditangkap sinis oleh para netter. Bahkan tidak sedikit pihak yang menyentil balik Clara Gopa dengan menyebutnya pansos. Dih, ini mah malah situ yang cari pansos, komentar akun @u. Biarin aja lah Lesti itu bahagia, kenapalah banyak banget yang sirik sama Lesti, heran. Kasian semangkanya udah gak laku-laku. Ya sindir diva dong jalan ninjanya, nyindir Lesti bernaung di bawah nama Dewi Persik. Hahaha, nyadar lu semangka kalau Mbak Dewi ketua Leslar Indonesia, timpal akun Ratania. Udah pernah diilangin kan tuh akun sama FB atau Aurel kayaknya, pengen ilang yang kedua kalinya lagi tuh akun sama tim Leslar, ibu akun anak.